Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narwan dari channel. Pada kesempatan hari ini saya mau mereview gimana cara pembuatan playlist di YouTube kita agar jam tayang kita segera mencapai 1000 dan biasanya kita tayang 100 menjadi 200 kali tayang. Gimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya guys. Oke, secara pertama kita klik YouTube, kemudian setelah itu kita buka channel kita, pojok atas channel kita, dan kita buka channel Anda. Kita klik channel Anda. Dan setelah itu kita klik titik tiga yang ada di sebelah kanan yang akan kita bikin playlist, kemudian kita simpan ke playlist. Nah, setelah simpan ke playlist ada tulisan bikin playlist baru. Kita klik playlist baru. Nah, setelah itu kita tinggal judul kita. Kita bikin kemarin saya bikin 3 video. Kita bikin video kemarin. Kemarin saya bikin tiga video, jadi biar mendapatkan jam tayang yang lebih banyak lagi, maka saya setel 3 video dulu seperti itu. Kita klik. Nah, kita pilih 3 video kemarin, kita klik, kita simpan ke playlist, kita pilih video kemarin, terus kita klik lagi, kita kembali dan kita cari lagi yang video kemarin. Nih, kemarin saya bikin 3 video biar penontonnya lebih banyak lagi, maka harus segera dibikin playlist. Kita video kemarin, kita simpan ke video kemarin, dan setelah itu kita scroll ke atas, kita klik playlist apakah sudah jadi. Kita klik. Nah, sudah jadi kan? 3 video kemarin yang kita bikin itu sudah jadi di playlist. Kemudian kita klik saja, tinggal diklik. Nah, kita klik panah yang merah. Nah, video sudah jadi cuma 3. Karena kita tadi bikin 3, maka hanya 3 video saja supaya jam tayangnya itu segera naik atau segera bertambah, yang biasanya 1 menjadi 2, 2 menjadi 50, 50 menjadi 100, dan 100 menjadi 200. Ada 2 tanda itu kali sama panah muter. Kita klik panah muter. Kalau kita ada kuota, tinggal kita pergi kemana-mana, kita biarin aja HP kita sambil kita cas, maka jam tayang kita akan bertambah dengan sendirinya. Itulah trik saya, pengalaman saya, gimana agar video saya itu jam tayangnya bertambah, kemudian satu video itu bisa 100 hingga 200 kali tayang dalam waktu 48 jam. Karena sebelum 48 jam mungkin dari YouTube atau pihak Google itu belum ada laporan untuk kita. Jadi teman-teman yang belum download seperti itu, jadi segera download atau segera bikin playlist agar video yang biasanya cuma 50 kali, 100 kali, 200 kali, dengan bikin playlist itu nanti akan menjadi bertambah menjadi lebih banyak lagi. Ini adalah pengalaman saya, dan saya juga lihat dari teman-teman yang sudah YouTuber-YouTuber yang sudah banyak bikin playlist, ternyata seperti itu. Nah, jadi dari video yang sudah saya bikin kemarin, baru kemarin itu saya ada 95 kali ditonton, 125 kali ditonton, 154 kali ditonton. Nah, ini untuk 5 hari yang dulu itu udah 500 kali. Ini 359 kali. Kemudian yang ini 336 kali. Itulah trik saya, cara pembuatan playlist agar video saya itu dalam waktu seminggu ataupun satu hari dua hari itu bisa tampil sebanyak 500 atau ratusan kali. Jadi seperti itu, karena kita masih berjuang, jadi kita harus benar-benar gimana caranya agar mendapatkan jam tayang lebih cepat.
demikian mungkin informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.